Tan Malaka. Tepat 123 tahun yang lalu di negari Pandam Gadang, Suliki, Gunung Omeh, Minangkabau, Sumatera Barat. Lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan petani Bapak Rasyad Caniago dan Ibu Sinah Sinabur. Bayi laki-laki nan tampan penyejuk hati itu diberi nama Ibrahim. Sedari kecil Ibrahim atau sekarang kita kenal sebagai Tan Malaka sudah dididik untuk mengenal ilmu agama yang kuat dan ilmu silat seperti kebanyakan pemuda-pemuda Minang lainnya ketik di Surau Gadang di rantau. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School atau Sekolah Guru Negara di Fort De Kock atau kita kenal sekarang dengan nama Kota Bukit Tinggi. Dan sekarang sekolah itu lebih kita kenal lagi dengan nama SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Menurut G.H. Orensma, salah satu guru di Quick School, Tan Malaka adalah murid yang cerdas tetapi kurang patuh. Mungkin disitulah jiwa-jiwa untuk memberontaknya mulai tertanam. Di Quick School ini, Tan Malaka sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda sehingga gurunya menyarankan agar dia menjadi guru di sekolah Belanda. Setelah lulus dari Quick School pada tahun 1913, dia ditawari gelar datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun, Ibrahim hanya menerima gelar datuk tersebut. Dan pengukuhan gelar itu diterima dalam sebuah upacara tradisional pada tahun 1913. Sejak saat itulah resmi disandingnya gelar datuk Sultan Malaka kepada Ibrahim. Setelah pengangkatan gelar datuk itu, ia meninggalkan desanya untuk belajar di Rich Quick School di negeri Belanda atau sekolah pendidikan guru pemerintah dengan bantuan dana para engku di desanya. Di Belanda, Tan Malaka mengalami kejutan budaya yang sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya di kampung halaman. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The French Revolution, yaitu sebuah buku yang menerangkan tentang bagaimana proses revolusi Prancis terjadi. Buku itu dia dapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke negeri Belanda. Singkat cerita, setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, Tan Malaka mulai tertarik pada paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu, ia mulai tertarik pada buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Saat itu ia mulai membenci budaya Belanda dan terkesan oleh masyarakat Jerman dan Amerika. Karena banyaknya pengetahuan yang ia dapatkan tentang Jerman, kemudian dia mendaftarkan diri ke militer Jerman, namun ditolak. Karena Angkatan Darat Jerman waktu itu tidak menerima orang asing. Setelah beberapa waktu kemudian, ia bertemu Hans Schneefleet, seorang komunisme Belanda, dan merupakan salah satu pendiri Indisch Sosialis Demokratis Vereniging atau disingkat dengan ISDV, yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ia lalu tertarik dengan tawaran Schneefleet yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratis Order Wijers Vereniging yang merupakan asosiasi demokratis sosial guru pada waktu itu. Lalu pada November 1919, ia lulus dan menerima ijazahnya yang disebut dengan Hans Pekti.